Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat hebat. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bersama salah satu murid AHE di unit kami. Jadi pada saat itu murid kami ini datang dalam kondisi tidak naik kelas. Mengapa tidak naik kelas? Karena ternyata dia belum lancar membaca, bahkan sempat mengalami trauma belajar. Sehingga pada saat kita minta untuk masuk ke ruangan, dia sempat menangis karena takut untuk belajar. Kami perlu merayu untuk beberapa waktu ya, bahkan sampai orang tuanya menggendongnya untuk masuk ke ruangan. Setelah kondisinya cukup stabil, kita berikan metode AHE. Yang pertama yaitu dia melakukan senam otak. Tentu kita tahu senam otak itu banyak sekali manfaatnya. Salah satu di antara manfaatnya adalah menstabilkan emosi. Penting sekali untuk memulai kegiatan belajar, kita stabilkan dulu kondisi emosi murid-murid kita. Setelah itu membaca modul hingga langkah yang terakhir yaitu kegiatan permainan. Jadi di kegiatan terakhir ini yaitu bermain, murid kami ini tampak antusias, wajahnya berubah yang semula sedih ya akut itu berubah menjadi lebih ceria dan antusias untuk kembali belajar besok lagi bersama kami. Jadi sahabat hebat, penting sekali metode itu haruslah menyenangkan, karena saat metode itu tepat dan menyenangkan, maka akan membuat suasana belajar menjadi asik dan tentu saja akan memotivasi anak-anak kita untuk belajar. Jadi bersyukur sekali AHE hadir menjadi solusi bagi banyak anak-anak hebat di Indonesia, sehingga anak-anak kita semakin nyaman saat mereka belajar di sekolah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.